Oke, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe sebab subscribe itu gratis. Dan like, komen, dan share-sharekan ke luar sana ataupun rakan anda, keluarga anda, supaya channel ini berkembang dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang. Oke, salam sejahtera. Satu berita saya mau kongsikan kepada anda. Berita ini mungkin mengejutkan dan juga mungkin memanaskan telinga anda. Oke, berita ini saya petik daripada Dunia, Kisah Dunia. Satu family ini kenapa? Dah dapat samsul, duduk diam-diamlah. Putri Sarah berang. Beberapa minggu ini boleh dikatakan reda sebentar berita-berita kemelut tiga segi rumah tangga Putri Sarah, Liana, Samsul Yusuf, serta orang baharu, yaitu Ira Kasar. Ia selepas pelakon wanita berkenaan tekad mengambil keputusan untuk memfailkan perpisahan enggan diteruskan, berpoligami, dan merasakan ketidakadilan. Difahamkan kini Putri Sarah serta dua anaknya Saikul, Islam, dan juga Sumaya sudah pun selesai menunaikan umrah selama hampir dua minggu, namun mereka masih belum pulang ke tanah air dan kini sedang menyambung percutian di Dubai pula. Sedang seronok menikmati waktu-waktu terindah bersama wanita berkenaan bagaimanapun baru menerima kiriman. Kau ingat dia kaya ke? Lawyer tu Datu Yusuf bayar sebab tu Datu menangis. Dalam satu tangkapan skrin perbualan seorang individu, abang kepada Ira melihat mendakwa peguam yang dilantik oleh Putri Sarah sebenarnya dibayar oleh tuannya Yusuf Haslam. Malah anak kepada pelakon Kazah tersebut juga berkata artis berkenaan sering sahaja menukarkan keterangan lelaki sehingga membuat pengarah itu menangis. Senang-senang je belah sana bercerita, kata lawyer Samsul dan Daddy in law bayar pergi umrah dan holiday pun kata dibayar. Berang dengan segala tuduhan membuta tuli berkenaan, Putri Sarah sekali lagi tegaskan tidak pernah pakai duit menantu dan suaminya bagi urusan guaman termasuklah percutian mereka sekeluarga. Dalam pada itu, pelakon wanita tersebut juga tidak faham akan keluarga Ira yang tidak terhenti-henti mencari masalah walaupun sudah dikenakan arahan indukasi, akan tetap dia enggan terlalu layan. Segala hantaran tersebut dan akan diteruskan dengan proses mahkamah sahaja nanti. Oke, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe sebab subscribe itu gratis. Dan like, komen, dan share-sharekan ke luar sana ataupun rakan anda, keluarga anda, supaya channel ini berkembang dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang. Salam sejahtera. Kali ini satu berita saya mau kongsikan kepada anda. Baru-baru ini kita telah mendengar satu berita yang mengatakan Ira Kasar hamil. Betulkah Ira Kasar hamil? Ataupun hanya prank ataupun hanya mainan? Oke, kali ini satu berita ini membuktikan Ira Kasar hamil atau tidak.
berita ini saya petik daripada Roti Kaya. Taman permainan Dalaman Utama Seronok. Netizen seakan Ira Kaza tidak hamil. Sebelum ini timbul kabar angin mendakwa istri kedua pengarah terkenal Samsul Yusuf yaitu Ira Kaza kini sedang hamil. Terbaru, Ira dilihat ada berkongsi video Insta Story meluangkan masa bersama ahli keluarganya di taman permainan Dalaman. Menerusi video dikongsikan, Ira nampak gembira bermain bersama-sama adik-beradiknya namun tidak kelihatan suaminya, Samsul Yusuf. Video tersebut dikongsikan semula oleh pengguna di aplikasi TikTok. Apa yang menjadi bualan, rata-rata netizen mengatakan madu kepada Putri Sarah itu tidak hamil seperti yang didakwa sebelum ini. Malah ada yang mengatakan mereka melihat Ira melakukan aktiviti lasak dan jika benar hamil, pasti ianya mendatangkan kesan pada kandungan. Oke, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Apa kabar Anda semua? Adakah sehat-sehat saja? Maupun ada yang sakit, kita doakan supaya cepat sembuh. Oke, satu berita saya mau kongsikan kepada Anda daripada Roti Kaya. Salam sejahtera. Terima kasih yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe sebab subscribe itu gratis. Dan like, comment, dan share-sharekan ke luar sana ataupun rekan Anda kah, keluarga Anda kah, supaya channel ini berkembang dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang. Oke, salam sejahtera. Satu berita yang saya mau kongsikan kepada Anda. Berita baik dan berita dinanti-nantikan seluruh rakyat Malaysia. Berita ini juga saya petik daripada Roti Kaya. Suami Fatin Afifah bagi nafkah cecah 5 angka. Kisah rumah tangga pelakon Fatin Afifah dan suaminya Alif Awang sememangnya menjadi perhatian di media sosial. Apa saja dikongsikan pasti akan diperkatakan ramai. Baru-baru ini perongsian Fatin menjadi perhatian apabila memuat naik satu tangkap layar notifikasi transaksi bank daripada suaminya di Insta Story. Menurut